Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli menggelar safari dakwah kajian Islam di Kabupaten Sambas Selasa 19 Juli 2022 di Masjid Agung Babul Jannah Sambas. Ketibaan Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli disambut Ketua MUI Kabupaten Sambas Sumarin, Direktur PT Almuna Wisata Alami Mubdi Ramli Bakni, tokoh agama dan jamaah yang hadir. Haji Mubdi Ramli berharap kehadiran pakar pemahaman ahli sunnah wal jamaah Jember memberikan berkah bagi masyarakat serta melahirkan ulama di Kabupaten Sambas. Haji Muda Sapaan akrabnya menyampaikan safari dakwah Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli dimulai di Desa Semanga, Masjid Babul Jannah Basuni Imran, Lapas Kelas 2 Sambas dan di Kecamatan Pemangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari yang ceria dan cerah ini kita didatangi tetamu yang sangat istimewa, yaitu Kiai Haji Idrus Ramli, yang mana ia sudah menguasai kitab-kitab sunnah wal jamaah, kitab kuning. Mudah-mudahanlah dengan kedatangan beliau mendapatkan berkahnya juga banyak yang dari Sambas, yaitu jurah-jurahnya, menjadi para ulama-ulama yang alim pula. Amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan perjuangan ulama-ulama sebelumnya, yang termasuk Syekh Ahmad Ketipa Sambasi dan juga dalam Syekh Basuni Imran. Mudah-mudahan Sambas tambah berkah, tambah jaya, dan dijaga Allah Subhanahu wa taala dari bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah agenda safari dakwah, setelah dia masuk di hotel nanti akan pergi dulu ke Semanga pakai speed kita, yaitu sekitar 35 menit. Terus nanti malam di setelah Isya di Babul Jannah. Habis itu setelah subuh nanti di pesantren Basuni Imran. Dan juga paginya nanti di penjare, di tempat penjare Sambas. Langsung malamnya, malam esoknya pergi ke Pemangkat, insyaallah. Mudah-mudahan diberikan keselamatan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. CSM TV madahkannya.